Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini ditemani secangkir teh. Kita berada di salah satu tempat untuk wisata di Kabupaten Donggala, tepatnya di Pantai Kaluku. Dan insyaallah pada kesempatan ini, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagikah yang kau dustakan. Di belakang saya ini sebuah pantai yang cukup indah, ya, terdengar suara deru ombak, ya, alunan ombak, sebagaimana alam selalu berzikir kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini, manusia dia akan mengejar apa yang dia inginkan, tapi setelah sesuatu yang dia inginkan kemudian ada di dekapannya, maka dia akan merasa bosan dari apa yang dia kejar. Ketidakpuasan terhadap dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak di akhir zaman umatku itu akan terkena sebuah penyakit yang penyakit itu menghilangkan semangat dalam beragama, yaitu penyakit wahn. Para sahabat kemudian bertanya, "Ma huwa wahn ya Rasulullah? Apakah itu wahn ya Rasulullah?" Qala, Rasul kemudian bersabda, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta terhadap dunia secara berlebihan dan takut mati. Olehnya, pada kesempatan ini mari kita saling mengingatkan agar kita jangan terlalu serius dalam mengejar dunia. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu sawahnya akhirat. Tempat bercocok tanam ketika kita hendak pulang nanti ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita meninggal, maka panen dari bibit yang kita tanam di dunia akan kita dapatkan kelak di hari akhir atau di hari pembalasan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beribadah dan taat atas perintah-perintahnya serta menjauhi dari segala sesuatu yang dilarangnya. Sekilas saling mengingatkan di waktu yang sempit ini di Pantai Kaluku, di mana destinasi wisata yang bisa kita nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.